benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan mempunyai wujud. Benda selalu mempunyai massa dan menempati ruang. Benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Pada saat kita memanaskan air, air di dalam panci lama-kelamaan akan berkurang. Air tersebut tidak hilang, namun berubah wujud dari cair ke uap atau gas. Peristiwa perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap. Kamu tentu pernah meminum teh hangat. Pernahkah kamu memperhatikan tutup gelasmu? Apa yang kamu lihat? Kamu melihat titik-titik air, bukan? Dari manakah titik-titik air itu berasal? Titik-titik air itu berasal dari minuman panas yang menguap. Uap minuman bergerak ke atas mengenai tutup gelas. Saat bersentuhan dengan tutup gelas yang semula dingin, maka uap minuman itu berubah menjadi titik-titik air. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es itu akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa begitu? Coklat dapat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair. Pernahkah kamu menyimpan air di dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu buka ikatan plastik itu, es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Mengkristal merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan adalah, yang pertama, lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena gas CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Yang kedua, terbentuknya salju dari kumpulan titik-titik air. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan di dalam lemari? Bagaimana bentuknya?
Lama-kelamaan, kapur barus akan mengecil dan habis. Udara di dalam lemari menjadi harum. Kejadian itu menunjukkan bahwa kapur barus berubah wujud dari padat menjadi gas. Dari mana kamu tahu kapur barus itu berwujud gas? Ingat kembali yuk sifat gas. Gas mempunyai sifat menempati ruang. Akan tercium bau kapur barus, bukan? Jadi perubahan wujud benda dari padat menjadi gas disebut menyublim.